세상이만 수가 없어 아무리 생각해도 Ini beneran kalian berdua? Ya iyalah, terus siapa lagi? Kok ganteng? Hah? Emangnya kemarin-kemarin gak ganteng ya? Awas aja ya kalau kalian bilang jelek. Gua nungguin manusia dua di salon udah 2 jam. Kok Kak Brian ganti gaya rambut sih? Kenapa? Dia gak suka ya? Gak gitu juga, tapi... Tapi apa lagi? Tersepona kan lu deh sama Brian, aku gak lo. Dih, apaan sih? Enggak. Kak Brian ganteng banget deh. Lu kenapa deh? Senyum-senyum gak jelas begitu. Gue kebalat, duluan ya. Hei. Yaelah, salting-salting aja. Pakai alasan kebalat segala tuh anak. Sen, kok badan kamu panas sih? Gak apa-apa, demam dikit doang gak ngaruh. Gak ngaruh apa? Ini panas banget loh badannya. Mending bawa minum obat aja daripada panasnya makin tinggi. Sayang puasanya. Iya juga sih, tapi masalahnya ini kamu tuh sakit. Mau minum obat, bukannya mau mokel. Udah, gak apa-apa sayang. Kan liatin kamu aja, aku langsung sembuh. Ih, gombal. Gak mempan ya. Yang bener. Gras, lo gak mau makan apa? Gua bawa banyak nih. Gue ambil aja di dalam tas. Banyak. Nggak dulu, Nes. Gue puasa soalnya. Allah, sok puasa lo. Hai, guys! Marsha, lo udah balik? Surprise! Iya, gue udah balik. Kemarin gue udah di kota Sakura. Kalian tahu nggak, gue tuh kangen banget sama kalian. Kok pada diem sih? Kalian nggak kangen apa sama gue? Hah, ini yang lo bilang kangen. Maksudnya? Aduh, Marsha, Marsha. Hampir 2 bulan lo di sana. Lo ada nggak ngasih kabar ke kita? Nggak ada. Sombong banget lo. Sekarang lo datang dengan pedenya. Lo bilang kangen ke kita. Basi tau nggak? Sahabat macam apa lo? HP gue hilang, Nes. Gue pengen banget ngehubungin kalian, tapi gue udah gak punya kontak kalian lagi. Yang gue inget cuma nomor Raiko doang, tapi pas gue hubungin nomornya gak pernah aktif. Bahkan selama 2 bulan ini, gue tetap berusaha buat ngehubungin Raiko, tapi tetap aja nomornya gak aktif-aktif. Sorry, Sya. Gue udah ganti nomor. Lu ganti model rambut? Iya, gue udah memutuskan buat ngebuang Marsha yang dulu. Gue mau jadi Marsha yang baru, jadi gue ganti warna rambut. Gue udah gak mau lagi ngejar-ngejar Ray. Yang udah jelas-jelas hatinya gak bakal pernah ada untuk gue. Di sana gue belajar banyak. Gak semua yang kita inginkan bakal jadi milik kita. Sok
bijak ya lo sekarang. Lo balik-balik cuma mau nunjukin ke kita bahwa lo udah tobat gitu. Itu salah satunya. Tapi tujuan gue juga mau ketemu sama kalian kok. Maaf ya, tapi kita juga gak mau punya teman yang sok baik kayak lo. Munafik tau gak? Kok lo ngomongnya kayak gitu sih? Ya terus maunya ngomong gimana? Gak selamanya ya kita harus nyembah lo terus. Ayo guys, kita pergi aja. Gak usah ladenin dia lagi. Hah, Reon, lo ngapain di sini? Kok gue nggak dengar suara kaki lo? Sorry Syah, gue udah dengar semuanya. Hah, lo nguping ya? Dikit doang. Hey. Nguping ya nguping aja. Udah dibilang dikit, udah sama sih lo. Udah nggak punya teman juga. Lo nggak usah ngeledek gue ya. Gue sumpahin abis ini giliran lo yang ditinggal teman-teman lo. Biar lo tahu rasanya gimana. Sorry aja nih ya. Teman-teman gue nggak toksik kayak teman lo Syah. Teman-teman gue anak baik semua. Makanya cari teman yang benar. Kenapa lagi? Lo sedih ditinggalin sama mereka. Buat apa lo sedih? Seharusnya lo seneng kali bisa keluar dari pertemanan toksik. Habis ini cari teman yang benar-benar tulus sama lo. Udah deh, nyari teman-teman yang toksik kayak gitu. Yang ada habis duit lo dimanfaatin sama mereka. Gue sama teman-teman gue nggak pernah kayak gitu Syah. Nggak pantas lo sedihin mereka. Mereka tuh teman fake. Masih banyak kok orang baik. Gue gak sedikit pun sedih ditinggalin mereka. Gue malah kepikiran sama Jessica dan yang lain. Cuma gara-gara gue terobsesi sama Ray, gue jadi sejahat itu sama dia. Padahal gue tahu kok, dia sama yang lain anak yang baik. Tapi gue aja yang egois. Kalau gue gak maksain buat dapetin Ray, pasti sekarang gue gak bakal musuhan sama mereka. Mungkin kita juga bisa temenan. Minta maaf aja. Maaf lo bilang, gak semudah itu Jamet. Belum tentu mereka mau maafin gue. Pasti mereka benci banget sama gue. Gue juga sadar diri kalau gue tuh jahat sama mereka. Kan lo sendiri yang bilang kalau mereka anak baik. Kalau anak baik, gak mungkin dendam. Kalau salah ya minta maaf. Terserah mau dimaafin atau enggak. Yang penting lo udah ngakuin kesalahan lo. Emang susah banget ya buat lo minta maaf sama mereka. Bisa tenang hati lo kalau kayak gitu terus. Hah? Woi, mau kemana lo? Syah! Ih, malah pergi tuh anak. Minta maaf, woi! Besok udah libur kan? Udah, gue selalu di rumah sampai habis lebaran. Minimal jelong-jelong lah ke luar negeri. Wow, Curut, lo udah balik. Kok cepet banget? Kenapa gak selamanya aja lo pindah? Halo, nol lagi nih sumber masalah. Padahal kemarin udah tenang-tenang gak ada dia. Kenapa harus balik lagi sih? Gue lagi gak nyari masalah kok. Gue cuma mau minta maaf ke kalian. Terutama sama lo, Jess. Gak percaya gue. Seorang Marsha tiba-tiba minta maaf. Ngaku gak lo? Pasti lo lagi ngerencanain sesuatu kan buat ngejebak kita? Lo pikir kita sebodoh itu? Sumpah, gue gak ada niat jahat ke kalian sedikit pun. Gue juga lagi puasa. Teman-teman lo mana? Kita udah gak temenan lagi. Mereka sendiri yang mutusin pertemanan. Kalau kalian gak percaya, tanya aja sama Reon. Dia ngelihat sendiri kita berantem. Lo pikir kita bakal percaya sama lo? Lo bisa ngelakuin apa aja, asalkan tujuan lo tercapai. Bisa jadi lo sama teman-teman lo sengaja berantem settingan, biar salah satu dari teman-teman kita ngelihat acting kalian. Gue gak maksa kalian buat percaya sama gue. Selama gue pergi kemarin, gue belajar banyak. Dan gue sadar kalau gue udah terlalu jauh. Yang penting gue udah minta maaf ke kalian. Hati gue jadi tenang. Gue harap lo bahagia ya aja sama Ray. Gak usah takut. Gue udah move on kok. Gue minta maaf sekali lagi udah jahat sama lo. Maaf ya udah ganggu waktu kalian. Udah itu aja. Kalau gitu gue duluan ya. Yes. Gue tahu kok lo kasihan sama dia. Sebenarnya gue juga kasihan sih. Tapi kita pantau aja dulu ke depannya. Apa dia benar-benar tobat apa enggak? Iya, gitu aja. Jangan sampai kemakan sama jebakannya. Yaudah, yuk pulang. Bang,
Kue bolu yang ini harganya berapaan? Yang ini 150, Neng. Ih, mahal banget, Bang. Padahal kuenya kecil banget tuh. Ini kue paling best seller, Neng. Mumpung masih ada, langsung gercep aja. Bentar lagi pasti langsung sold out. Ya kali lebaran gak beli kue ini. Ya udah deh, Bang. Saya mau kuenya. Siap, Neng. Ini, Neng. Makasih, Bang. Hai. Apa? Kalian mau apa lagi? Jadi sekarang lo beli kue lebaran di warung-warung? Iuh, gak level banget deh. Untung aja udah gak temenan lagi sama kita. Ya kan, guys? Nyesel kemarin gue mikirin lo pas pergi. Buang waktu aja. Dasar miskin. Kalau gak mau temenan lagi sama gue, ya udah. Gak usah ngehina juga kali. Emang gue maksa ya kalian buat temenan sama gue? Gue juga gak level temenan sama manusia toksik kayak kalian. Santai dong. Biasa aja kali lo. Wih, beli kue nih. Balikin belanjaan gue. Ups. Yah, kuenya jatuh. Gak lebaran dong. Belagu banget kalian. Mau kalian apa sih? Hah, lo udah miskin aja gaya omongan lo masih tinggi ya? Minimal sadar diri lo. Gak tau terima kasih ya kalian. Kemarin yang belanjain kalian barang-barang mahal siapa kalau bukan gue? Wih, ada apa nih ribut-ribut? Geng curut? Kalian ngapain berantem di sini? Apaan sih? Nimbrung aja om dua. Tunggu-tunggu. Kalian kenapa? Dia kan teman kalian. Kenapa sekarang malah musuhan? Mana mainnya keroyokan kayak gini lagi? Solo versus squad gak sih? Lo berdua diem! Ini urusan kita! Kalian gak usah ikut campur ya! Lagian siapa juga yang mau temenan sama orang miskin? Dikira kita gak tahu apa? Kalau mamanya bangkrut, makanya mereka pindah. Sekarang malah ngebet pengen balik lagi ke sini. Sosokan tobat segala lagi! Jijik, keterlaluan lo ya! Jaga omongan lo! Emangnya lo siapa? Kita harus jaga omongan. Dasar gak berguna. Lo tuh udah gak ada teman lagi di sini. Siapa sih yang mau temenan sama orang munafik kayak lo? Mending lo balik lagi deh, nyusulin nyokap lo. Siapa bilang gak ada yang mau temenan sama dia? Kita mau kok. Kenapa? Kaget? Panik kalian, Marsha punya teman? Hah, panik? Silahkan pun aja. Kita juga gak perlu teman miskin. Ya, intinya kalian jangan pernah gangguin dia lagi. Atau kalian berurusan sama kita. Memangnya kita takut? Terserah. Ayo Marsha, ikut kita aja. Ayo. Kok mereka mau sih temenan sama Marsha? Ya bagus dong kalau dia punya teman. Jadi lebih ada tantangannya. Kalau solo versus squad kan gak seru. Makasih ya, kalian udah nolongin gue. Makasih juga udah mau pura-pura jadi temen gue. Itu benar kok, kita gak pura-pura. Gak usah maksain diri. Gue emang gak pantas ada temen, gue tuh jahat. Kita udah diceritain sama Reon. Emangnya kalian percaya? Lo tenang aja, kita percaya kok sama lo. Lo pasti bisa berubah jadi yang lebih baik lagi. Masalah Jessica sama yang lain, kita bisa bantu ngeyakinin mereka. Kalian gak takut kalau ini cuma jebakan gue? Ya, kalau ini jebakan, lo siap-siap aja terima risikonya. Kita sih gak nyesel ya. Kalian tenang aja, gue benar-benar serius pengen berubah. Ya udah, sore ikut kita yuk ke rumah Ray. Anak-anak JKF ngerayain lebaran di sana soalnya. Gak usah dulu deh, gue gak enak sama mereka. Apalagi ketemu sama Jessica. Mungkin mereka juga gak mau lihat muka gue. Udah, ikut aja. Kan lo perginya sama kita berdua. Ya udah deh. Yuk. Bosan banget gua di sini. Aromanya wangi banget. Jadi lapar deh. Rasanya pengen gua makan. Hey. Makan.
Kan lagi puasa. Lol. Udah tahu puasa lu malah kayak gitu. Makan aja sekalian tuh kue. Iya, maaf. Curiga gue kalau hari ini lo tiba-tiba PMS. Lu emosian banget, anjir. Lu kayak tahu Jessica baru 2 hari aja dah. Biasanya kalau emosian kayak gitu berarti moodnya lagi gak baik. Mulai ayam ala Karin Winata hampir masak. Woi cowok-cowok, ketupatnya udah masak belum? Masih lama, bisa sampai malam ini kayaknya. Ya, padahal berharap banget buka puasa nanti udah makan ketupat plus gulai ayam. Gak harus ketupat juga kali, pakai nasi aja juga bisa kok. Guys, gue udah chat Kamil nih buat nyuruh mereka kesini nanti sore. Mereka juga mau ikut bukber di hari terakhir puasa. Guys, Kavio barusan nelpon. Iya, kita udah tahu kok. Mereka juga mau ikut bukber. Mereka juga udah ngasih tahu kan kalau mereka perginya sama. Iya, udah dikasih tahu kok. Widih, udah banyak aja nih makanan. Kok mejanya banyak amat ya? Perasaan yang bukber kan cuma kita-kita aja. Iya, sengaja sediain banyak. Soalnya kata anak-anak cewek, geng jeruk teman-teman mereka juga ikut bukber di sini. Asik, mereka juga ikut. Makin rame dong. Kok jam segini mereka belum datang juga? Ini udah hampir maghrib loh. Iya nih, kayaknya di depan juga belum ada deh. Mereka udah di gerbang depan kok, udah otw ke sini. Palingan bentar lagi nongol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain gak datang. Ya kali gak datang. Kalau soal makanan gratis mah kita pasti datang. Apa-apaan nih? Kok kalian malah barengan sama dia sih? Gak usah sok gak tahu deh. Acting mulu hidup lu. Ya elah kak, gak bisa kerja sama dikit kek. Kerjain curut dikit aja ngapa sih? Kalian udah mau nerima gue? Nerima apaan? Enggak, maksudnya kalian udah maafin gue. Besok udah lebaran. Lagian hari ini kan masih bulan Ramadan. Orang pada berlomba-lomba buat kebaikan. Masa kita orang udah minta maaf gak dimaafin sih? Seriusan kalian udah maafin gue? Ya elah, nanya mulu nih anak. Udah dijelasin juga. Gak jadi deh kita maafin lo. Iya, maaf. Soalnya gue masih gak percaya gitu. Curut, kita bukan orang jahat, Ege. Orang udah minta maaf kita gak maafin. Kita juga punya hati, bukan kayak lo. Makasih ya, kalian udah mau maafin gue. Gak usah makasih, santai aja kali. Alhamdulillah, akhirnya tobat juga lo. Anak-anak, ayo siap-siap. Sebentar lagi udah mau buka puasa. Loh, kok ada Marsha? Kamu udah pulang? Udah tante, baru aja kemarin. Syukurlah kalau udah pulang. Ya udah, ayo naik, kita buka puasa dulu. Tante udah masak banyak. Wih, pas banget nih hidangan terakhir puasa. Yaudah yuk. Aromanya bikin tambah lapar dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenyang banget gue. Gak kerasa besok udah lebaran. Kalian gak ikut takbiran? Biasanya ikut terus. Tahun ini kan gak ada takbiran keliling. Kita mau ikutnya di mana? Guys, ke tempat takbiran yuk. Sekarang di taman kota udah ramai. Wah, bukannya gak ada festival takbiran? Takbiran mah tetap ada. Tapi tahun ini bukan takbiran keliling. Kalian mau ikut gak ke tengah kota? Kalau mau kita naik motor aja ke sana. Naik motor? Gimana? Bonceng berdua-berdua ke sana? Ya terus gimana lagi? Kita kan juga bawa miniatur pakai mobil. Gak muat kalau semuanya naik. Kalian aja yang naik, kita pakai motor aja yang ngiringin kalian ke sana. Gue sama siapa, anjir? Aduh, Kinan gak lu anggap, Mel? Jahat buat lu. Lah, mana tahu dia boncengin yang lain. Dia juga gak ada tuh basa-basi mau boncengin gue. Bisa lo ya, emangnya gue ada yang lain selain lo? Yang bener. Cici, Kinan boleh juga tuh, Mel. Gas aja lah. Enggak,
lo gak usah gombalin gue terus ya. Dia tuh gak ada hubungan apa-apa. Emangnya lo mau ada hubungan sama gue? Hah? Hubungan apa? Kenapa pipi lo merah? Salting ya lo sama Kinan? Enggak. Apaan sih lo? Siapa juga yang salting? Udah, Vi, lo bonceng berdua sama gue ya? Oh enggak, gue mah boncengannya sama Gavin. Vin, lo boncengin gue ya? Siap sayang. Ih, pacaran pura-pura aja pucin lo berdua. Terus, gue boncengan sama siapa? Gak mungkin kan kalau sama Ray. Siapa juga yang mau boncengin lo? Mending boncengin ibu negara gue. Lo lama-lama gue jambak juga ya rambut lo sampai botak. Mau lo? Ih, bercanda kali. Emosian banget sih, PMS lo. Gak tahu juga, kalau lihat muka lo pengennya marah mulu gue. Rayon kosong tuh, lo boncengan aja sama dia. Nah, bener tuh Syah, lo boncengan sama Rayon aja, jarang-jarang lo. Emangnya lo mau Ray boncengin gue? Gue mah terserah. Oke deh, kalau gitu gue boncengan sama lo aja ya. Pepet bro, lumayan tuh Marsha, dia kan sekarang udah tobat. Sabi lah lo pepet. Kagak. Jangan aneh-aneh lo. Gue denger ya Al lo ngomong apa. Ampun bos. Yaudah ayo siap-siap. Gas. Jangan bilang kalau sekarang lo suka sama Rayon. Gavin gimana? Gak jadi. Kata Yuda, Gavin udah pacaran sama Viola. Males banget gue harus bersaing sama nenek lampir kayak Viola. Dia emang gak sebanding sama gue. Ih, bilang aja kalau lo gak mampu. Karena lo kalah cantik dari Viola. Iya, yeah, mana ada. Gue ambil yang aman aja. Rayon juga ganteng kok. Dia kan 11-12 sama Gavin. Apalagi kemarin gue habis lihat dia main basket. Keren banget. Hey. Hati ini gak puak. Aneh nih anak. Semudah itu hatinya berpaling. Emang aneh. Udah biarin aja dia sibuk sama hatinya yang gak jelas itu. Kalau diturutin bisa kita ikutan gila kayak dia. Rayon ganteng tahu. Guys, coba kalian lihat deh. Itu bukannya Rayon sama Marsha. Lah iya. Sejak kapan mereka deket? Tahu-tahu udah jalan berdua aja. Gak bisa lama lo Mi. Kayaknya sekarang saingan lo Marsha deh. Ih, awas aja lo Marsha. Gak bisa diem gue. Hai Yud. Sorry lama, udah lama lo nungguin kita di sini. Lumayan, gue nggak tahu rumah Tante Ani. Sorry ya udah ngerepotin lo buat jemput gue di sini. Gak apa-apa, santai aja kali Sel. Oh ya, kenalin teman-teman gue, Ansel sama Dean. Hai, nama gue Selin. Hai, gue Ansel. Dean. Jadi sekarang lo tinggal di rumah gue. Kenapa pindah? Papa mau aku pindah kuliah ke tempat yang lebih bagus aja, Yud. Universitas Citra Sakura kan sekarang lagi booming-boomingnya. Makanya papa nyuruh pindah ke sini. Ah! Makin nempel aja Vio sama cowok itu. Brengsek. Kenapa, Yud? Cewek itu mantan lo. Gebetan gue, Sel. Padahal kemarin kita udah dijodohin. Tapi dia malah nolak gue. Cewek yang nolongin gue di Indomaret kemarin. Yud, lo kenal gak sama cowok yang baju kuning di atas? Lo tanya aja ke Dean tuh, saingan dia soalnya. Hey. Saingan? Maksudnya? Saingan apa? Lo tanya aja sama orangnya. Risik lo Yud. Lihat tuh keras lo, kerjaannya ada-ada aja. Cewek kok unik.
Selain cantik, dia juga beda dari yang lain. Makanya gue tertarik sama dia. Cowok mana sih yang gak terpesona sama Jessica? Woi, ngapain lo? Gak apa-apa. Sini handphone lo. Buat apa, bro? Kasih ke gue, atau gue gantung lo di beduk takbiran. Iya, gue kasih. Sini. Nih. Nih, ambil. Cewek lain banyak, bro, yang cakep-cakep. Gak harus cewek gue. Ngerti lo? Heleh, mentang-mentang badan lu lebih gede dari gue. Sekati-kati lu sama gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian udah datang? Udah dong nih. Ada Masya juga. Minal aidin wal faizin, Om. Iya. Mama lahir batin ya, nih. Iya, Mami juga ya. Udah lama enggak lihat. Masih cantik aja kamu ya, Syah. Gimana kabarnya sekarang? Bisa aja, Tante. Baik kok, Tan. Alhamdulillah, malahan lebih baik dari biasanya. Alhamdulillah kalau gitu. Kamu tinggal di mana, Marsha? Rumah kamu kan di luar kota. Marsha ngekos, Om. Kadang Marsha nginep di rumah Amel sama Viola juga. Kalau mau, kamu bisa tidur di rumah anaknya, Om. Mau nggak? Biar kamu lebih aman juga. Nggak usah, Om. Marsha nggak mau ngerepotin, Om. Marsha pengen belajar mandiri, Om. Om bangga banget sama kamu yang sekarang. Semangat terus ya, Sya. Om, Tante, Ray sama yang lain di mana? Kalian kesana aja. Mereka ada di sebelah. Nggak tahu juga lagi ngapain. Ya udah kalau gitu kita kesana dulu ya, Mi. Di sebelah ya, bukan di rumah. Oke, siap Tante Vina. Lu lapar gak sih? Lapar gua. Ayolah, lu lapar mulu. Pengen makan dong. Legendary. Lah, katanya di sebelah. Kok gak ada? Di atas kali. Kok Kak Brian gak ada sih? Hey. Dia kemana ya? Gak tau kenapa, semenjak Kak Brian potong rambut, muka dia tuh terngiang-ngiang di otak gue. Yang bener. Dia kenapa sih? Kak Brian? Lagi ngapain di sini? Terus barusan dia ngomong apa? Bisa diulang gak? Maksud Kak Brian ngomong yang mana ya? Gue gak tahu, Kak. Loh, kok gak tahu? Kan barusan dia yang ngomong. Ayo, Rin. Huh? Cie, pelukan gak tuh? Kenapa? Dia nyaman ya dipeluk sama Kak Brian? Nih, nyaman apaan? Bilang aja kalau nyari kesempatan. Dasar modus, udah. Lah, dia yang meluk, kok dia yang ngambek sih? Aneh tuh anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalian udah pada datang, ciu-ciu malah belum nongol-nongol. Emangnya mereka kemana? Kok belum pada nongol? Ada di kamar, lagi pada ganti baju. Biasa lah, anak cewek, dandannya lama. Hai guys, wih udah datang nih. Gercep banget kalian, kita aja baru selesai. Guys, Minong and Rufi izin ya, selamat lebaran. Lagi nunggu THR nih. Ah elah Luka, udah bangkongan juga. Kalian udah lama sampai sini? Udah lumayan, barusan kita habis salaman sama para tante dan om-om. Sesi makan bersama kapan nih? Udah lapar gua, sengaja gua dari rumah gak makan. Lu mah, makan mulu di ototnya. Yaudah yuk makan. Asik, ini yang gua tunggu-tunggu. Kapal-kapal bucin makannya lama amat dah. Gua udah dari tadi selesai makan. Emang nasib gua dah di sini nggak punya kapal. Nope. Kavio, mama Kavio jadi kesini nggak? Ngumpul dong biar rame. Katanya nyusul. Kayaknya dia bareng sama Tante Ani deh, sahabatnya. Gak apa-apa kan kalau agak ramai? Gak apa-apa. Makin ramai makin seru. Ajak sekampung juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Felina? Ani? Lah, kok Pandra? Jadi ini rumahnya Pandra? Oh, kalian orang tuanya. Viola, Pak. Viola anak saya. Viola ini yang mana ya? Nggak tahu lagi saya, saking banyaknya teman-temannya Kevin. Ayo, ayo duduk dulu. Ayo, Jeng, duduk dulu. Dimakan kuenya. Baik, Bu. Kak Dika, kenapa kak? Lo bisa ikut gua sebentar gak? Gua mau bicara sesuatu sama lo. Bentar doang, gak lama kok. Bisa. Ikut gua. Kak Dika mau ngomong apa ya? Kenapa ekspresinya kayak gitu? Saya baru tahu loh, kalau anak saya temenan juga sama anak Pak Andra. Mama? Hai sayang, kok gak bilang sih kalau mama udah di sini? Iya, mama lupa. Mama sama Tante Ani udah lama di sini? Belum lama kok, palingan sekitar 20 menitan lah. Halo Tante, Minal Aidin ya Tan? Kevin, kamu juga pergi barengan sama Viola? Iya Tante, masa pacar Kevin pergi, tapi Kevinnya gak pergi? Bisa aja kamu. Teman-teman kalian yang lain mana? Halo Yuda? Mama di mana? Kenapa Selin gak diajak sih? Dia gak ada temen nih. Masa ikut Yuda sama teman-teman Yuda? Mana cowok semua lagi? Ya udah kamu anterin Selin kesini aja. Mama Sherlock. Anaknya ya Jeng? Suruh kesini aja. Gak apa-apa kok. Iya Bu, ada ponakan saya soalnya. Kasihan dia sendirian gak ada temen. Gak apa-apa kan Bu, kalau saya bawa ponakan saya kesini? Ya ampun, gak apa-apa dong. Suruh aja keponakannya kesini. Meanwhile, gaun kalian bagus banget. Beli di brand mana nih? Brand punya Tante Fanya. Karin sendiri yang request gaun ini ke maminya. Ya elah, kalau tahu ada gaun keluaran terbaru kayak gini, mending kemarin ambil yang begini juga. Tapi kemarin gue pergi sama Viola cuma dapat yang ini. Yang lainnya udah sold out. Apa kita datangnya telat ya? Ya sold out lah. Gaun ini kan cuma keluar 5 doang. Soalnya emang request dari Karin sendiri buat kita berlima. Enak aja jadi Karin. Mau baju yang betulnya gimana pun tinggal request aja sama mominya. Jadi iri. Semoga suka ya sama makanannya. Jelas suka dong Bu. Ini makannya enak banget. Baru kali ini loh saya makan makanan ala-ala restoran bintang 5. Jangan panggil Ibu, panggil Jeng aja biar lebih enak didengernya. Oke deh Jeng. Iya Jeng, kalau gitu kan lebih enak dengernya. Kevin, kok gak makan? Ayo dong makan. Masa cuma Tante doang sih yang makan? Oh iya Tante, duluan aja. Barusan Kevin udah selesai makan Tante sama teman-teman yang lain. Iya mah, kita baru aja selesai makan. Mama makan aja.
Vio sama Gavin temenin mama aja makan di sini. Anjir, aneh banget nih orang. Kenapa, Kak? Gak apa-apa, Rin. Oh. Ngeliatinya kayak gitu, pasti ada sesuatu. Kenapa? Kita kan udah balikan ya. Tapi kok kita gak pernah dinner berdua sih? Iya, ya udah. Malam ini kita dinner deh. Mau makan di mana? Seriusan? Ya minimal di restoran yang romantis lah. Iya ya, aku udah tahu di mana. Oke deh, thank you, Seng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Jin Buto Ijo lagi. Huh? Jadi tante itu nyokapnya Jamet Buto Ijo? Kenapa harus cewek itu lagi sih? Kalau begini bisa-bisa berantem lagi gua sama Jessica. Aduh, Selin, maaf ya, tante lupa kalau ada kamu. Iya, tante, nggak apa-apa kok. Ya udah kalau begitu, ayo kamu sama tante aja di sini. Udah, yaudah, kalau kamu mau main sama teman-teman kamu duluan aja. Kalau Yuda gabung di sini sama teman-teman, boleh nggak, Ma? Boleh dong, gabung aja di sini. Makin ramai kan makin seru. Kayaknya nih anak sengaja deh mancing emosi gua. Tai lah. Jess, lo kenapa? Kok tiba-tiba langsung berdiri pas mereka datang? Itu lo lihat, cewek rambut hijau yang gue ceritain ke kalian kemarin. Oh, jadi dia orangnya. Hah, dia kan cewek itu. Lagi ya kita. Siapa lagi dah tuh cewek? Main samperin cowok orang aja. Dia siapa sih? Anjir, tuh cewek siapa lagi woy? Dia gak tahu apa kalau Jessica itu cewek Jari? Kayaknya gue tahu deh dia siapa. Oh, fix. Dia cewek yang diceritain Jessica kemarin. Cewek yang ngejar Ray pas di Indomaret. Hah? Ngejar Ray di Indomaret? Gue udah tobat, malah muncul lagi di Lumut Ijo. Kebetulan banget ya kita ketemu lagi di sini. Oh ya, kemarin kan belum sempat kenalan. Kenalin, nama gue Selin. Nama lo siapa? Oh, jadi nama lo Selin ya? Kenalin, nama gue Jessica. By the way, gue belum pernah lihat lo. Iya, gue baru pindah kemarin ke kota Sakura. Gue sepupunya Yuda. Oh, jadi lo sepupunya Yuda si Jamet Buto Ijo itu? Pantes warna rambutnya sama. Jamet Buto Ijo ya, bro? Emang lemes banget bulu tuh cewek. Yes! Eh, tunggu! Kamu kemana? Harus banget ya panggilannya aku kamu. Ray itu udah punya pacar. Lo ngerti gak sih? Lo lihat sekarang. Gara-gara lo mereka berantem. Lo tau malu banget lo ya? Rusak suasana banget tau gak? Mending lo pergi deh. Lo sadar gak lo udah merusak hubungan orang? Sadar gak lo? Sebenarnya lo tuh siapa? Lo ngeliat tuh cowok lagi duduk sama ceweknya. Lo malah seenaknya ngajak kenalan. Gak tau malu lo. Maaf, gue gak tahu kalau mereka pacaran. Kok ada ya orang kayak lo? Gak habis pikir gue. Eh, udah-udah, jangan berantem. Ini lagi lebaran lo. Biarin aja mereka berdua nyelesain masalahnya. Ayo saling maafan. Aduh, maaf ya Jeng. Ini acaranya jadi berantakan kayak gini. Saya jadi gak enak. Udah gak apa-apa, Jeng. Ini cuma salah paham aja. Sel, selera lo tinggi amat dah. Salah sendiri. Kenapa lontar kan akhirnya? Kok tadi sama cowok itu gak ada? Mereka kemana ya? Kok Kak Dika tiba-tiba ngajak kesini? Yang lain lagi ngumpul di sana loh. Gue mau ngomong sesuatu sama lo, tapi gue gak mau yang lain tahu dulu. Kak Dika mau ngomong apa? Ada masalah lagi? Enggak. Terus? Tar, lo mau gak jadi pacar gue? Hah? Ini gue mimpi atau bukan sih? Kok Kak Dika tiba-tiba nembak gue? Maaf kalau mendadak dan bikin lo kaget juga. Weh. Gak perlu lo jawab sekarang, Tar. Gue bakal nungguin jawaban dari lo. Gak perlu nunggu juga, Kak. Gue jawab sekarang aja.
Maaf kak, tapi gue gak bisa. Kenapa gak bisa? Aku 생각해도